Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mancing di seluruh tanah air. Pagi ini saya mancing kembali dengan teknik tradisional, teknik sinta, guys. Saya mencoba menggunakan bulu ayam burik. Sudah basah jadi tidak terlalu pertama. Oke, saya mencoba lagi ini dengan teknik kelapa. Batunya kita ikat, kemudian ini kita cantol seperti ini, guys. Jelaskan. Lalu kita turunkan. Doakan teman-teman, semoga kali ini kita banyak strike. Ini harusnya lumayan teman-teman, tapi sudah banyak strike-nya. Lepas batunya ya. Ini kedalaman sekitar 50 meter. Ini belum mau menyambar, mungkin karena pengaruh arusnya. Sabar teman-teman, mancing itu harus sabar, kata teman saya yang di depan. Dia bilang, saya punya teman, mancing itu harus sabar teman-teman. Bisa sekali. Kultur butuh mancing ini adalah sebuah keuletan atau kegigihan. Harus sabar. Kalau teknik mancing ini orangnya tidak sabaran teman-teman. Ampun, karena ini betul-betul mancing ini membuat mental harus sabar. Oke. Okay.
besar guys, ikannya agak kecil-kecil. Kira-kira ikan apa ini guys? Saya kira tadi tidak hookup guys. Itu kalau arusnya kencang dia punya bintang. Aduh. Tapi tetap kita kasih mendidikannya. Kira-kira ikan apa ya? Oh, ternyata kerap itu. Ini kerap. Ini strike yang kedua saya. Strike yang pertama tadi tidak terekam kamera, teman-teman. Oke. Ini cukup lah buat kita bakar-bakar. Mantap kerapu kita. Oke. Kita coba lagi teman-teman, tetap semangat. Ini matahari sudah mulai terbit teman-teman. Seperti ini pertanda kita akan strike bertubi-tubi seperti biasanya. Kedalamannya sudah mulai bertambah, sudah lebih dalam. Jadi itu tekniknya teman-teman. Kalau airnya air dangkal, air 10 sampai 30-40 itu bisa kita menggunakan batu yang sederhana, agak kecil-kecil lah. Dari biasanya kalau kedalaman 50 up, nah itu ideal kita menggunakan batu yang hampir sebesar ini. Biar umpan kita lebih cepat sampai ke dasar dan lebih terasa.
strike yang kedua. Tarikannya lumayan. Ikan apa kayak ini kawan-kawan? Tapi perlawanannya hanya di awal. Ia menyambar kayak sutra kawan. Ikan cermin, ikan camming, tapi ada yang juga dikatakan ini ikan corak bulan guys. Mantap kain sutra yang disambar. Oke teman-teman, ya kita cari lagi kawan-kawan. Jangan. Kita cari lagi ya kawan-kawan. Mantap. Ini ikannya paling enak kalau dibakar biasa dengan sambal jeruk nipis. Kita horizontal karena pengaruh arus. Lagi juga ada ikannya yang sabar depan. Saya tidak tahu kenapa teman saya di depan ini belum ada sambaran. Ganti umpan. Kompresi karena ikannya terapu. Kenapa kayak ini? Bukan. Oh ini snapper. Ini lencap. Cablak, kurisi cablak. Mantap. Mantap, mantap. Kurisi cablak. Sambar sintai. Mana sih tuh om? Ada kah? Sabar, sabar, sabar. Sebentar kita kasih.
apa ini guys, tarikannya lain-lain. Tak kapan pasang saja di situ. Alhamdulillah. Nanti luar biasa tenaga ikan ini. Saya kira size-nya gimana tapi ya mantap lah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ikuti terus Pak D Fishing di channel YouTube kami. Mata. Bosok. Hey, mantap guys. Hey, sigin tak den re? Hah? Sigin bercanda den re? Jalan mati kampung kiro? Tidak masalah. Mati Mika. Yeah. Kita matikan coba. Coba balik ke sini. Apanya yang digala guys? Perutnya nagala. Mantap. Ini kita lagi sementara mencari lagi guys. Dipaksa ikannya makan. Generik unak penyu eh. Ada dia opo kan perti kan bisik mau pemulu karo tambenok ko mendek sepengem. Macene lupi. Ketengu le dasa di. Wa tanah. Napa dia malah ada malah tasi dekat-dekat saja. Itu mendek mangang memang timuna. Apa itu rimun ada baru-baru gitu pun ada bele do opo enggak? Kira enggak lihat perlu itu tiba-tiba nebosok. Selak deh ke sih. Upusui betul, lasal lo sih lah kasih wa, merasa-rasa sih kasih 47 lari walasin. Kita ini kapan dia keselamatan? Tahu, kencang pertemanan, biasa. Sebenarnya anak tambah lemah. Belandelan kita pang mau sengit cami-cami.
Kapal su berangkat kah? Iya kah? Ya aku jengnya kalau buat lama sama tu kapal ada apa gelai. Astaga. Salah. Apa ini sih bisa naruh kembali tu? Coba lagi guys, asik asik. Di sini mami tuh anunya jarak jauh. Oke. Muat toh? Oke. Dain 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 dain. Oke guys. Ini strike saya yang kedua, strike yang besar-besar ini. Sementara kita dayung, kita kejar sahabat mancing. Lagi-lagi teknik cinta. Ini bulu ayam burik yang disambar. Slow, slow, slow. Kendalanya dia guys, kalau kita hendak terkadang menoyak atas. Oke oke oke, pelan pelan pelan. Ambil kanan-kanan sedikit guys. Bro. Bosku. Pelan pelan pelan, slow slow slow, pelan pelan.
Ini dia guys, ikannya sudah mulai mengalah. Insyaallah dikit lagi lah. Tadi ini memang agak dalam, kita main di sekitar 60 dan ikannya juga sempat lari agak jauh. Oke. Landed lagi. Ikan putih ini lagi flu kayaknya, ikan jamak bolok guys. Banyak sekali ini lendirnya. Berlendir lagi-lagi. Kain burik atau bulu ayam burik yang disambar. Mantap. Oke. Ini berlendir, penuh lendir kawan-kawan. Mantap. Ikuti terus. Doakan kawan, kita strike lagi sebentar. Tapi lumayan juga. Menguras tenaga. Lagi-lagi. Ikan jenis ikan kue. Jenis kue licin, guys. Yang menyambar. Bagaimana om di depan? Ayo berusaha. Saya minum dulu lah. Haus saya kan. Sampai kehausan saya narik ikan. Selamat siang guys. Ini kita lagi di pinggir pantai. Kita istirahat dan siap-siap kita untuk makan siang karena kita sudah lapar, capek sehari habis mancing. Dan insyaallah ini ikan yang akan kita bakar, ikan bolak mata orang bilang. Kalau saya di sini bilangnya ikan cam nih, teman-teman. Ini tadi ada ikan barakuda tapi habis dimutilasi, kawan-kawan. Mantap. Nah, ini biasanya kita bakar kepalanya biar aromanya terasa, dia akan harum. Kita sementara menyalakan api. Kali ini saya mancing menggunakan kapal.
terus mentar di sini kawan-kawan. Oke. Habis makan kemungkinan kita langsung pulang dan balik teman-teman, balik ke rumah istirahat karena angin, saya lihat angin sudah mulai kencang. Biasanya juga pada saat angin sudah kencang kita susah untuk strike karena susah menarik perahu, harus kencang. Mungkin baiknya kita istirahat dan mungkin sampai di sini video kali ini kawan-kawan, dan nantinya pastikan teman-teman tonton terus, ikuti terus, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video kami yang terbaru. Oke, Pade Fishing, maaf Pak Kue. Ini ada sambelnya guys. Oke. Kita kipas, kipas. Biar matangnya mantap. Lagi guys, biar matang sempurna. Oh, seks sekali. Thank you.
sedikit lagi matangnya.